program Jom Jadi Hafiz Al-Quran, istimewa bersama dengan adik Kaila yang dianjurkan oleh Sriti Negeri Selangor di bawah sektor pembangunan Al-Awal Murid. Sebelum nak adik Kaila nak cerita-cerita lain, saya mau kita tengok video tentang video ini. Tengok video cepat. Okey, tengok video ni. Kaila dan Najwa. Dan Kaila tu suka nanya ke Bunda. Dia katanya, Bunda, kalau adik-adik aku bisa lihat tak? Ya? Kalau adik-adik bisa lihat ya. Tapi kapan dengar-dengar datang Kaila? Bisa nyanyi lagu ibu? Boleh nyanyikan untuk Bunda kita, boleh? Di sini ya. Bersinar ku bagai cahaya yang selalu beriku penerangan, selalu cetera kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Adik Kaila, boleh tak kami yang Malaysia, itu di Indonesia, kami yang di Malaysia depan Kaila sekarang, kami ingin dengar lagu khusus untuk Ibu Kaila. Sekarang Ibu Kaila ada di kanan Kaila sekarangnya. Sekarang Kaila nyanyikan dan sampaikan lagu itu kepada Ibunda. Silakan. Bersinar ku bagai cahaya yang selalu beriku penerangan, selembut cinta kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Salam ibunya, cium anaknya, insyaAllah. Sebelum mudah-mudahan kita mampu hadirkan anak-anak, anak-anak Sriti, anak-anak kita semua penghafal Al-Quran, mudah-mudahan insyaAllah. Tuan-tuan, adik-adik semua, kita ada hadiah. Siapa nak hadiah? Okey, dulu. Kita ada hadiah, tapi hadiah kita ialah mesti kena lawan hafal Quran dengan adik Kaila. Sudah. Okey, siapa yang boleh lawan adik Kaila akan teka ayat Quran tu, dia boleh sambung. Kita bagi dia hadiah. Are you ready? Ready. Okey. Sekarang Kaila boleh dekat, boleh naik bangun. Bangun ya, bangun. Okey, sini adik Kaila di sini. Okey. Adik Kaila di sini ya. Jadi mikrofon bersedia, mikrofonnya. Okey. Azman sebar hadiah. Okey. Jadi kita akan tanya soalan juzuk 30, 29
28, 27. Itu. Siapa mana-mana anak? Mungkin oleh kerana anak-anak office pun ada, kita masuk satu juzuk lagi. Juzuk 26. 5 juzuk belakang je. Simple present tense. Oh. Mana-mana yang boleh jawab soalan Kaila? Di sana tepuk ya. Tepuk memang apa? Tepuk bukan tepuk. Tas, tes. Tes bacaannya. Pilih mana-mana ayat. Nanti ada anak-anak akan mengangkat tangan, langsung disambung. Kalau benar jawapannya, maka akan diberikan hadiah langsung dari Kaila. Are you ready guys? Cuba duduk elok-elok. Okay. Adik Kaila, soalan yang pertama. Ini aja mana-mana ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambung. Sini depan. Ha. Okey, cuba sini. Azra, apa dia? Alia, sambung pakai mikrofon. Jaza sambung sekali lagi, baca sekali lagi ayatnya. Jaza. Jaza. Baik, Alia, surah apa tu? Surah? Oh, takpelah, korang boleh jawab. Okey, bagi benar ke jawapan itu? Kaila? Kaila betul. Oh, bagi tukar sikit. Okey, tanya Alia. Sekarang okay. Alhamdulillah, bagi tahukan sikit kepada Alia. Okey, seterusnya ada lagi, jangan risau, ada lagi. Okey, Kaila, terus. Okey, mari sini kakak. Sini. Oh, dia dah cepat dah. Cepat betul. Mari sini. Okey. Oh. Okey, terus sambung. Betul ke Kaila? Betul. Subhanallah. Surah apa tu? Surah apa tu kakak? Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Oh, subhanallah. Okey, bagi tukar sikit. Okey, Kaila.
kena ambil juzuk yang yang atas kelebihan lah. 28 28 ataupun 28 ataupun 27 itu. Okay.
Okey, Isyra, mai sini. Ayo Isyra. Ha? Oh, ada yang nak belakang. Okey, okey, okey. Terima kasih Ustaz Wadrol eh. Macam dia nak belajar juga. Nah, sambung. Ayo Isyra. Okey, diam kawan baca Quran. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqan wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja. Tapi betul kaidah? Alhamdulillah betul. Subhanallah, tanya Aisyah Syirah. Kan. Okey. Ha dah. Salam cepat. Okey, salam. Salam. Terima kasih Tania. Subhanallah. Okey, soalan yang seterusnya. Ada lagi berapa hari kita ya? Satu lagi. Lima lagi pula. Dah banyak juga ni. Silakan. Soalan juzuk 29. Okey, duduk. Okey. Hafiz Abdul Rani.
Okey. Hafiz nak tanya juzuk berapa? Juzuk 29. Okey, sekarang. Kuat sikit, kena jangan habis. Lagi Kaila, sedap suara Kaila kalau disambung lagi. Sekali lagi. Malakum la tajuna lillahi wa qara. Kaila. Wa qad khalaqakum aqwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Betul Hafiz? Alhamdulillah betul. Subhanallah. Engkau pula yang tukang tanya. Okey, bagi hadiah pada silakan Kaila. Terima kasih Kaila. Okey, terima kasih adik Hafiz. Okey, kali ini permainan kita apa barang tanya-tanya. Kaila, dia tanya, Kaila sambung, lepas tu dia kena sambung ayat yang Kaila baca tu. Bawa betul. Ha. Amai di sini. Engkau nak sangat. Lah tak nak pula. Amai di sini. Ha, amboi. Tarim. Okey, Tarim baca ayat. Apa saja banyak nak baca. Ha. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Budak ni dia berani. Okay. Okay, sambung. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okay, Tarim sambung. Walal'akhiratu khairul laka minal ula. Okay, Kaila sambung. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lagi. Alam najidaka yatiman fa'a. Okay, alhamdulillah. Dapat dah dia. Okay, subhanallah, tak salah. Okay, terima kasih Tarim. Ada lagi berapa hadiah kita? Satu lagi. Last. Okay, kali ini upgrade sikit. Okay, Kaila akan tanya soalan tu. Orang tu kena bagi tahu surah, sambung surah dia dan juzuk keberapa. Kaila, pilih dok ayat dari mana-mana juzuk yang di bawah. Dia kena jawab sambung ayat tu, bagi tahu juzuk keberapa, surah apa. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nashirati nashra. Sekali lagi, belum lagi. Tuan-tuan tunggu tangan dulu. Siapa nak jawab? Tolong pegang hidung. Ah, cepat. Awak, sini. Bukan Munzir. Dekat Munzir, mari sini. Okey, mari sini. Sambung ayat, bagi tahu surah apa dan juzuk berapa. Bismillahirrahmanirrahim. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. Baik, surah apa tu? An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, juzuk ke berapa? 30. Betul, Kaila? Enggak. Surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Tak. Tak.
Aduh mak, aduh mak, dia sambung betul dah, tak dapat tepa. Tak apalah, suruh apa ni? Suruh apa Gaila? Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat. Okeylah, oleh kerana kau berani, kaki kau belum berketak, bagi juga hadiah. Okey. Okey, tanya. Okey, alhamdulillah. Adik Kaila, boleh duduk adik Kaila. Asmat. Okey. Okey, alhamdulillah. Bagi tepukan sikit kat adik Kaila. Tepuk, tepuk anak soleh. Kuat sikit. Adik, adik Kaila dah share dengan kita macam-macam. Kaila, ya? Apa yang paling susah bila menghafal Quran? Sama sekali, alhamdulillah tak susah. Tak susah? Ya. Semuanya senang? Alhamdulillah senang. Subhanallah. Tapi adik Kaila enggak boleh melihat. Tak apa-apa. Tak apa-apa? Saya ikhlas. Subhanallah. Apa yang perlu bagi seorang penghafal Al-Quran? Apa yang perlu dia diniatkan dalam hatinya? Apa yang biasanya sebelum Kaila ingin menghafal Quran, apa yang Kaila akan lakukan? Berjanji kepada Allah untuk menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah. Dan pencinta Al-Quran. Subhanallah. Baik, adik-adik semua, video terakhir. Adik Kaila, kesungguhannya menghafal Al-Quran. Silakan. Sempurna seorang semua, sempurna semua, tapi kita tidak bisa mengelakkan Allah yang kasih. Apa boleh buat, terima saja dengan ikhlas. Biasa dia bilang, Nek, mama mata saya gelap, bisa lihat apa-apa. Lah ya nak, biarkan tak melihat, tapi aku melihat pintarku mengaji, mengapa Al-Quran. Dia bersemangat lagi kalau saya kasih begitu. Gimana dan lainnya nih, sama lihat bunda, sama ayah, adik, nenek. Ya Allah, lancarkanlah hafalanku ya Allah. Sepanjang tuan-tuan, adik-adik semua, setiap pertemuan itu Kaila tentunya ada tempoh pengakhirannya. Pertemuan kita hari ini bukan pertemuan yang
biasa-biasa, tapi pertemuan luar biasa. Kalau bukan kita bertemu lagi di sini dan mungkin di Indonesia ataupun di mana aja, mudah-mudahan pertemuan nanti. Kaila, ya? Kalau nanti pegang mikrofon Kaila. Kaila, ya? Kalau nanti Kaila di dalam surga Allah, Kaila nampak Ustaz, Allah berikan nanti mata yang bersinar kepada Kaila nanti di surga. Insya Allah. Ketika Kaila mampu melihat nanti, Kaila nampak Ustaz, kalau ada di luar surga, Kaila tolong panggil nama Ustaz dan sebutkan kepada Allah, ya Allah, itu Ustaz Fauzan, saya berkenalan di Malaysia, saya saksi di atas dia juga mencintai Quran, engkau masukkan dia di dalam surga. Boleh Kaila? Insya Allah. Sama kita semua, mudah-mudahan kita juga diberi peluang untuk mendapat keberkatan syafaat penghafal Al-Quran, bukan hanya ibu ayahnya saja. Kaila, ya? Boleh enggak Ustaz mahu Kaila doakan dan kita semua aminkan doa Kaila. Satu doa yang Kaila akan doakan pada ibu ayah Kaila, kepada orang-orang menghafal Al-Quran, kepada pencipta-pencipta Al-Quran, apa saja doa yang Kaila ingin bacakan. Sila Kaila. Okey, angkat tangan. Kawan-kawan angkat tangan. Tanda tangan eh. Kawan-kawan tanda tangan. Tangan paras dada. Okey, selamba dia. Okey, terus Kaila silakan. Teman-teman, mari kita bermudajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagia dunia akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa'afiyatan fi jazm wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan baddal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Sekarang mungkin sebelum kita menutup dan melabuh tirai, mungkin ada ucapan terakhir dari Ibu Ana. Ayahnya aja, silakan. Terakhir saya hanya ingin mengajak anak-anakku sekalian. Dengar adik, ya. Halo, apa kabar? Oke. Semua mau jadi hafizah atau hafizah? Ada yang mau jadi hafiz tak? Nak jadi hafiz Al-Quran tak? Oke. Mau? Tak mau nak gitu ya. Jadi hari ini kita bulatkan niatnya dulu. Jangan sampai cuma mau jadi hafiz tapi belum punya niat. Yuk kita bulatkan niat hari ini. Kita berikrar, berjanji kepada Allah bahwa saatnya kita akan kelak menjadi hafiz dan hafizah. Ikuti ayah ya. Ikut ya. Ikut. Suaranya kenceng supaya doanya sampai kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dengan suara yang kenceng. Kuat. Yang kuat. Ya kenceng. Yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Saya berjanji ya Allah. Saya berjanji ya Allah. Akan menjadi hafiz dan hafizah. Akan menjadi hafiz dan hafizah. Khatam 30 juz. Khatam 30 juz. Tahun depan. Tahun hadapan. Janji tahun depan. Janji tahun hadapan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Semoga insya Allah ini bukan pertemuan yang pertama. Ini adalah inspirasi yang kami sebarkan. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu lagi dan saya akan tagih janji itu. Mudah-mudahan anakku di sini sudah menghafal 30 juz. Insya Allah. Allahu Akbar. Ayah Sabahan bukan hanya menagih janji dengan anak-anak, tapi menagih janji dengan kita juga. Sebab yang berjanji juga di belakang-belakang nama. Ya. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan, mata sekalian. Saya juga
memperkenalkan Ustaz Taufik. Rombongan ini akan pergi ke Terengganu. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita ada sediakan tabung kalau ada yang nak infak. Jadi mudah-mudahan setiap infak tuan-tuan akan sampai kepada tim Syabab Care Malaysia yang bersungguh, bukan hanya operasi kemanusiaan ke seluruh tempat-tempat Islam, malah tuan-tuan membawa manusia-manusia hebat untuk menjadi inspirasi kita di Malaysia ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan ada tabung disediakan, so boleh masukkan tabung tadi. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya menjemput yang berbahagia Ustaz Roslan Mat Isa untuk menyampaikan hadiah, sedikit sabati kenangan kepada Syabab K dan juga keluarga adik Kaila. Disediakan Ustaz Roslan. Okey. Bagi tugas sikit kepada Ustaz Roslan. Okey, bagi laluan. Ustaz Roslan nak jalan. Ustaz Roslan pun ada seriti. Seriti dia dekat, seriti dekat Bentong. Bang. Okey, silakan, kita persilakan untuk adik Kaila menerima. Sila bangun. Bangun adik Kaila. Okey. Boleh dibawakan ibunya depan? Ya, begitu. Okey. Kaila. Terima kasih Kaila. Sila pegang Kaila, elok-elok Kaila. Subhanallah. Terima kasih. Nanti ingat ya bila makan jajannya, ingat nama ustaz ya. Okey. Subhanallah. Dan silakan kepada tim Syabab Care Malaysia, Ustaz Taufik untuk menerima sedikit. Seterusnya, saya difahamkan juga daripada Syabab Care Malaysia kepada Siti Songo. Siapa nak timur ni? Aku. Okey, adik-adik semua, ustaz nak kita buat satu persembahan untuk adik Kaila. Walaupun adik Kaila tak nampak, tapi dia dengar semangat suara ada anak Siti. Anak-anak Siti, tepuk-tepuk rukun iman. Rukun Islam. Tepuk-tepuk anak soleh. Mudah-mudahan bukan hanya disebut oleh ayah Saban tadi, kita Islam sampai mati, kita juga murajaah Quran sampai mati. Jadi, adik-adik semua, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Jumpa lagi. Okey. Dan jadi adik-adik semua, jangan pergi ke mana-mana.
kita nak bergambar dengan adik Kaula. Boleh tak boleh? Okey, gambar korang nanti sampai dekat Amerika. Okey, jadi kita persilakan ibunda, ayanda dan juga Kaila, adik Kaila. Kita mahu Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah.